Kerupuk merupakan salah satu cemilan atau makanan yang cukup digemari masyarakat, yang dapat kalian jadikan sebagai pelengkap makanan. Salah satu rekomendasi kerupuk rambak yang dapat kalian coba yaitu kerupuk rambak hasil produksi salah satu warga Tuban, tepatnya di Jalan Kedaton, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Wantini, 57 tahun, selaku pemilik usaha kerupuk rambak, mengaku sudah berjualan selama 23 tahun, terhitung sejak tahun 2001. Menurut Wantini, dulunya ia hanya mampu memproduksi kerupuk sekitar 5 kg saja. Hingga kini ia mampu memproduksi sampai 3,5 kintal dengan dibantu sebanyak 9 orang pekerja. Berkat ketekunannya dalam menggeluti usaha kerupuk, ibu empat anak tersebut dapat meraup omset sekitar 3 juta sampai 7 juta per hari. Kalau sebulan saya nggak pernah. Jadinya itu kalau satu hari bisa, tadinya bisa 7 juta, bisa 6 juta. Itu satu hari? Satu hari. Oh iya. Tadinya, tapi kalau sekarang hanya 3 juta. Untuk harga kerupuk rambak matang sendiri tergolong cukup ramah di kantong, yaitu Rp22.500 per kilo. Sedangkan untuk kerupuk rambak mentah biasa dibanderol dengan harga Rp14.000 per kilo. Adapun kendala yang biasa dihadapi yaitu ketika tiba musim hujan. Nggak bikin, ya nggak produk lah. Kalau ada panas, bikinnya cepat-cepatan. Adapun keunggulan dari kerupuk rambak yang diproduksi oleh wanita 57 tahun tersebut yaitu rasanya yang lebih gurih dari kerupuk-kerupuk rambak lainnya. Dari Tuban, Nur Qurani Mulia, Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.